Sementara itu, kejayaan Malaysia melangkah ke peringkat terakhir memberi satu kepuasan buat ketua jurulatih A. Arul Selvaraj. Menurut Arul, ia juga satu peningkatan dan kematangan yang dipamerkan anak-anak buahnya sepanjang kempen ini. Satu kemenangan yang banggakan dan kemenangan yang besar dan juga menunjukkan kematangan player untuk menguasai perlawanan. Maknanya kita kena gunakan perlawanan-perlawanan macam ini untuk meningkatkan lagi semangat kita dan juga kepercayaan pasukan. Arul juga mahu pemain negara segera melupakan kejayaan ini dan fokus kepada pertemuan dengan Ireland di separuh akhir petang esok. Target matlamat yang pertama adalah untuk qualify ke semifinal. Kita dah achieve tu. So hari ini berehat. Esok is an off day. So mereka perlu berehat dengan betul, rehat, makan dan tidur dengan betul. Rest pindah mereka dan emosi mereka dan keluar untuk bermain separuh akhir.